sama dia, puter-puter dulu sama dia. Ya, berpotan nanti kamu. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik feeder Wirawiri dari Alun-Alun Surabaya menuju ke stasiun Pasar Turi. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Untuk naik feeder Wirawiri dari Alun-Alun Surabaya, kita jalan kaki dulu ke halte Yosudarso yang berada di depan dari gedung DPRD Kota Surabaya. Nanti kita cari palang bus stop di situ. Nah, di halte ini itu ada dua feeder yang lewat. Yang pertama adalah feeder 02 yang ke arah PNR Mejin Sungkono. Yang kedua adalah feeder 07 yang ke arah stasiun Pasar Turi, ke arah stasiun Surabaya Gubeng, dan terakhir ke arah terminal Batang. Jadi ada dua rute, FD 02 dan FD 07. Kita akan naik FD 07 ya, tidak oper-oper lagi. Jadi tidak perlu oper, langsung nanti sampai di stasiun Pasar Turi. Itu kelihatan palang bus stopnya, jadi kita bisa tunggu di sini. Nanti biasanya kita harus naik tapi di pinggir jalan ya, jadi kita harus jalan kaki ke depan situ ya, di dekatnya ada tulisan parkir itu ya. Letaknya ini tepat di depan dari Zargandi ya, toko es krim yang terkenal di Kota Surabaya. Nah, ini nggak lama videonya datang, jadi tadi mohon maaf agak goyang-goyang videonya karena aku berlari mengejar waktu videonya itu tiba. Untuk pembayarannya, kalian bisa bayar dengan kris atau dengan kartu tol seharga Rp5.000. Nah, jadi cara ini bisa kalian lakukan kalau kalian itu mau pulang naik kereta api di stasiun Pasar Turi. Nah, bagaimana dengan untuk dari stasiun ke Alun-Alun? Dulu sudah pernah aku buat videonya ya. Jadi kalau dari stasiun Pasar Turi ke Alun-Alun, itu caranya kalian naik feeder 07 seperti ini, yang feeder ini dari dalam stasiun. Kemudian nanti turun di halte Pirngadi boleh, atau halte Alun-Alun Contong. Nah, di situ kalian oper Surabaya Bus yang ke arah Bungur Rasi dan turun di halte Gubernur Suryo. Dari halte Gubernur Suryo nanti kalian jalan kaki menuju ke alun-alunnya. Jadi misalkan kalian cuma punya waktu sedikit dari si stasiun ya, dari luar kota mau jalan-jalan ke alun-alun aja, maka caranya dari stasiun naik feeder 07 turun di halte Alun-Alun Contong, kemudian oper Surabaya Bus turun di Gubernur Suryo jalan kaki. Nanti baliknya seperti ini, kalian jalan kaki ke halte Yosudarso depan DPRD dan kemudian naik feeder 07 tidak perlu oper lagi. Semoga bisa dipahami ya. Thank you.
Makasih ya, Mbak. Makasih, Mas. Nah, ini aku sudah sampai di Stasiun Pasar Turi. Jadi aku turun di sini. Letak haltenya itu di depannya Alfa Express ya. Enak sekali, nggak perlu jalan kaki. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.